pernah dan boleh pahala. Mengambil wudu ini pada asalnya sunat. Tetapi apabila nak mendirikan sembahyang yang wajib, dia menjadi wajib. Nak mendirikan sembahyang yang sunat, maka dia menjadi sunat. Mengikut apa yang kita nak buat. Berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu ada ayat Quran. Dan apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhlah kamu akan muka kamu dan tangan kamu sehingga siku kamu, dan sapulah kamu akan kepala kamu, dan basuh akan kaki-kaki kamu. Ini disebut dalam Quran. Dan para ulama mengadakan kaedah usul fiqh, kaedah usul fiqh. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna yang wajib malaikan dengannya, maka dia menjadi wajib. Kita tidak boleh semayang, malaikan kena ada air semayang. Maka mengambil air semayang untuk mendirikan semayang fardu menjadi wajib. Kita tidak boleh semayang, tak boleh semayang, malaikan kena mandi wajib. Maka mandi untuk mendirikan sembahyang dan mengerjakan perkara yang berkait dengannya, maka wajib. Begitulah juga, menutup aurat adalah wajib. Beli kain baju tak wajib. Suka-suka nak beli, tak boleh beli. Tetapi, kita tidak boleh menutup aurat, malaikan kena ada kain baju. Maka beli kain baju kerana nak menutup aurat menjadi wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahu wajib. Apa yang tak semudah yang wajib, malaikan dengannya menjadi wajib. Kerja, ikut pandai lah nak kerja, tak mau kerja pun. Nak pergi ke laut ke, nak pergi bukit ke, nak meniaga ke, jual beli ke. Ikut suka kita. Tetapi memberi nafkah kepada anak isteri adalah wajib. Maka bekerja untuk memberi nafkah kepada anak isteri menjadi wajib. Itu termasuk dalam kaedah. Sama dengan mengambil wudu kerana nak sembahyang fardu menjadi wajib. Kita tidak boleh mengerjakan haji dengan betul, malaikan kena belajar bab haji. Kepada orang nak pergi ke Mekah, belajar bab haji jadi wajib. Kita tak tahu berniaga mana halal mana haram, mana riba dan mana tak riba, maka belajar bab muamalat yang berkait dengan perniagaan adalah wajib. Tapi orang sudah tak tahu kahla dah hari ni, pakai ikut suka je. Begitulah juga, kita tidak boleh menjalankan hukum hudud qisas terhadap penjenayah yang disebut dalam Quran. Malaikat mesti ada sebuah kerajaan yang memerintah dengan hukum Islam. Maka mendirikan kerajaan yang memerintah dengan hukum Islam adalah wajib. Macam wuduk tadi juga. Itu semua sekali. Kita tidak boleh mendirikan pemerintahan kalau tidak ada jamaah, tidak ada parti. Maka ada parti dan ada jamaah menjadi wajib. Dan parti ini kalau orang tak sokong dia, tak berjaya. Maka menyokong dia adalah wajib. Tapi kita belajar ke ambil air semayang je, hak lain tak tahu kahli habis. Ha, mengambil air semayang kerana nak semayang fardu jadi wajib, kerana nak semayang sunat jadi sunat. Begitulah seterusnya. Kita mengambil wudu kerana nak baca Quran, baca Quran adalah sunat. Maka mengambil wudu kerana nak baca Quran adalah sunat. Di mana ilmu fiqh ni ada satu lagi ilmu yang dinamakan ilmu usulul fiqh, yang berkait dengan usul fiqh, iaitulah kaedah-kaedah yang berkait dengan hukum syarak. Bermula fardu wudu enam perkara. Perkara yang wajib
bila kita nak mengambil air semayang, ada 6 perkara. Ini dikenali dengan fardu ataupun rukun. Rukun, syarat, ini semua wajib berlaku. Syaratnya, benda yang berlaku sebelum daripada kita buat perkara itu. Itu syarat. Sehingga kita buat. Rukun ialah perkara yang mesti ada pada masa kita nak buat perkara itu. Mengambil wudu adalah syarat bagi sah sembahyang. Bukan rukun sembahyang, mengambil wudu syarat. Di mana kita mengambil wudu, belum ada sembahyang ambil wudu dah. Lepas tu ikut mana nak pergi mana-mana pun. Rukun sembahyang ialah perkara yang berlaku pada masa itu. Ini juga rukun mengambil wudu, rukun mengambil air sembahyang. Pertamanya niat. Yang pertama niat. Niat ialah qasdu syai'in muqtarinan bifi'li. Qasad, menyahjakan nak buat sesuatu perkara. Berserta dengan buatnya, itu niat dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab yang lain, tidak semestinya pada masa nak buat. Itu khilaf ulama, tidak menjadi masalah perkara khilaf. Syafi'i kata begini, Hanafi kata, Hambali kata begini. Di mana niat ini menjadi fardu ketika mengambil air sembahyang dalam mazhab Syafi'i kita. Di sana ada juga mazhab, kalau ada orang kata ambil sembahyang tak payah niat, itu mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Iaitu mazhab Hanafi, dia mengatakan bahawa mengambil air sembahyang ni ma'qulatul makna, barang yang boleh difikir dari segi maknanya. Orang dah ambil air sembahyang saja-saja, ambil sembahyang lah tu, kerana bila masuk muka dua tangan dua siku tu orang tak panggil mandi, orang pengen ambil air sembahyang. Oleh kerana itu Hanafi mengatakan kalau orang tu dibasuh muka dua tangan dua siku dengan tidak ada niat, apa jadi wuduknya? Tapi lebih afdal mesti kena ada niat. Itu lebih baik daripada tak ada niat. Dan Hanafi pun walaupun dia kata tak menjadi fardu, dia pun menggalakkan ada niat juga. Di mana niat kena ada di dalam amalan. Amalan kita, niat itu ialah qasad nak buat sesuatu perkara. Yang penting dalam niat itu ialah kerana Allah Ta'ala. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana lain. Kerana firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka itu diperintah malaikat supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas ni ialah perkara yang ada dalam hati, bukan royak korang. Saya ni ikhlas. Royak korang dalam hati dia tak pakai gawar. Itu tak jadi apa. Ikhlas ni ialah benda yang ada dalam hati yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tahu. Di mana yang penting ikhlas. Kerana tadi ayat Quran, adapun hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya segala amalan mestilah dengan niat, dan bagi tiap-tiap seorang mengikut apa yang dia niat. Niat mengambil air sembahyang, di mana memulakan niat tatkala awal membasuh satu suku daripada mukanya, yakni sebaik saja kita basuh muka. Pada masa kena air di muka, masa itulah ada qasad, ada niat. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Yakni disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku, yakni satu bahagian. Kena air satu suku ni, dia cakap petani. Kita ni bahasa petani. Bukan suku tu kena bagi pak muka kita dah. Suku tu ialah dengan makna sebahagian, sebaik saja kena air pada muka kita. Satu suku dia bermukanya, dan tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya. Tidak disyaratkan niat itu kena ada sokmo sampai habis basuh muka sehingga ambil esmayang, kena ada sokmo niat. Tidak dimestikan begitu. Mazhab Syafi'i mensyaratkan pada permulaannya sahaja. Mula-mula basuh muka tu kena ada qasad, ada niat. Lepas tu niat mari hati ingat kuasa, ingat situ, ingat sini, itu tak jadi masalah dalam mazhab Syafi'i kita.
dan tiada dipadakan menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada muka, niat tidak menjadi, tak sah dalam mazhab Syafi'i. Kalau sekiranya sebelum daripada basuh muka, masa koma tu faham dah niat, masa basuh tangan tu ke niat dah, itu tak betul dalam mazhab Syafi'i. Tatkala membasuh dua tangan atau tatkala berkomo-komo, tatkala berkomo ni ada ambil ismayang, tak jadi lagi. Atau mengisap air pada hidung atau isap air ke hidung, jikalau tiada terbasuh sertanya satu juzuk daripada mukanya. Sekiranya pada masa isap air ke hidung tak kena sikit air di muka, alu tak lalu, mana orang isap air ke hidung tak kena muka langsung, pakai wayar lah jawab dia. Ha, ini kitab ni tu dah lalu. Artinya, ha, kalau kita niat pada masa isap air ke hidung masa-masa berkomo, kena dah hari ni, maka jadi niat. Ha, kalau sekiranya tak kena air, poh masuk dalam mulut lalu, ataupun masuk makan wayar, ha, itu dah jadi niat lagi. Mana dia orang ambil ismail yang pakai wayar. Ha, itu dah. Ha? Jikalau tiada terbasuh sertanya satu juzuk daripada mukanya, seperti dua bibir mulutnya, dan jika terbasuh sertanya, terbasuh sertanya, serta berkomo dan serta mengisap air ke hidung itu, kena pada sebahagian muka ini. Kena sikit. Ha? Dekat misal, dekat mana-mana ke? Memadai dengan tiada tafsir. Memadai, cukup. Ha, niatnya sah mengambil air sembahyangnya, walaupun niat itu berlaku pada masa dia komo dan pada masa dia mengisap air ke hidung, tetapi kena air pada muka. Dan tafsilnya, huraiannya, pada wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu, kalau sekiranya ha, pada masa niat itu, masa komo tak kena muka, masa isap air ke hidung tak kena muka, ha, maka kena muka semula. Maka jika qasad ia membasuh akan dia daripada membasuh muka, tiada wajib kembali membasuh akan dia. Kalau sekiranya dia niat nak basuh muka sekaligus pada masa koma itu atau masa mengisap air ke hidung, maka tak wajib dia mengembalikan basuh semula. Dan jika ia qasad akan sunat juga, kalau dia niat, hak tu hak sunat, tak buat hak wajib lagi. Atau qasadkan sunat dan membasuh muka, capur dua sekali sunat dengan basuh muka. Atau itlaq, ataupun semata-mata, tak ada niat langsung bakal beluh, itu selalu. Wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut. Ha, kena basuh semula muka itu. Ha, tepat yang kena air itu kena basuh semula. Pada tiga surah ini, pada tiga rupa ini. Maka niatnya, niat mengambil air sembahyang itu dengan lafaz mazhab Syafi'i, dengan lafaz mazhab yang lain tidak sunat dengan lafaz, hati saja. Ha, niat dengan lafaz hanyalah haji saja, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji dengan lafaz. Ha? Allahumma inni uridul umrata uridul hajja, aku hendak mengerjakan haji, Nabi sebut dengan lafaz. Maka berlafaz dengan haji adalah sunat, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i kita, ibadat yang lain sunat berlafaz, sebut dengan lidah. Seperti dikatanya, dikatanya dalam bahasa Arab. Ini bahasa Arab, kata bahasa Melayu berapa? Nawaitu istibahata muftaqirin ilal wudu'i. Sahaja aku berniat mengharuskan perkara yang memerlukan wudu'. Itu dalam bahasa Melayu kita. Atau nawaitul wudu'a, ataupun sahaja aku niat mengambil wudu', mengambil air sembahyang. Atau nawaitu fardal wudu', sahaja aku niat wajib mengambil air sembahyang. Atau nawaitu taharata anil hadathi, sahaja aku niat bersih berhadath, tak sebut hadath kecil, hadath besar. Ataupun sahaja aku mengerjakan hadath yang kecil, ha, hadah yang kecil, ha, maka dengan sendiri sah mengambil air, ha, niat mengambil air, ha, sah, ha, maka jadilah niat dan boleh sunat dalam melapakkan niat. Kita lapak dalam bahasa Melayu pun
tak apa. Dalam bahasa Arab pun tak apa. Lafaz ni untuk menolong. Menolong bagi adanya niat di dalam hati kita. Dan keduanya, yang kedua daripada fardu mengambil air semayang, membasuh sekalian muka. Basuh semua muka. Dan had, yakni sempadan muka. Di mana dikatakan muka? Panjangnya barang yang antara tempat tumbuh rambut kepalanya. Sempadan dia ialah tempat tumbuh rambut kepala mengikut adat. Mengikut kebiasaan. Ha, kebiasaan, orang tumbuh rambut muka sekat mana? Orang botok dia lewat kira. Ha, paling botok sampai ke belakang ni tumbuh rambut. Oh, itu tak jadi. Ha, muka dia kena ambil mengikut kebiasaan. Ha, daripada sempadan muka mengikut adatnya. Dan kesudahan dagunya, akhir dagunya. Itu sempadan muka. Dan lebarnya, lebar muka tu daripada anak telinga kepada anak telinga. Anak telinga orang kecil ni. Bukan telinga orang besar, orang kecil tu. Ha, anak telinga ke anak telinga. Itu sempadan muka. Dan jikalau ada bulu di dalam had muka, ada tumbuh rambut dalam kawasan muka itu, sama ada jarang atau lebat, sama ada bulu itu jarang ataupun lebat, wajib menyampaikan air kepadanya. Wajib menyampaikan air kalau ada tumbuh bulu dalam kawasan muka, serta dengan kulit yang di bawahnya, kena sapa kulit di bawah. Dan ada pun janggut lelaki, janggut lain yang dikatakan janggut. Janggut ni aduk buah dagu orang panggil janggut. Hak di pipi ni, hak dekat hidung orang tak panggil janggut. Janggut yang buah dagu. Dan dua tali tudungnya, dua tali tudung. Dua tali tudung apa benda? Jebeng. Orang piano kata jebeng. Jebeng ni. Yang menyambung kepada janggut. Yang lebat, sekira-kira tiada kelihatan kulit yang di bawahnya. Janggut dengan jebeng. Kalau lebat dia lalu. Memadalah membasuh zahirnya. Cukup yang zahir saja, tak wajib sampai ke kulit. Janggut yang lebat dan jebeng yang lebat. Bersalahan yang jarang, kecuali yang jarang. Kecuali yang jarang. Sekira-kira kelihatan kulit yang di bawahnya. Maknanya jarang tu nampak kulit. Bawah janggut dia, bawah jebeng dia. Maka wajib menyampaikan air pada batinnya dan kulitnya. Wajib kena sampaikan air ke kulit. Dan bersalahan janggut perempuan, orang puan je tumbuh janggut. Ini pelik. Macam kambing tina ada janggut juga. Orang puan tumbuh janggut. Tak ada orang puan tumbuh janggut. Tapi ada berlaku. Orang puan tumbuh janggut. Dan khongsa. Khongsa ni ialah orang yang ada dua alat, lelaki dan perempuan. Kemaluan lelaki dan perempuan ada pada dia. Dan khongsa. Dan tadi tudung keduanya. Jebeng dia, jebeng. Kalau orang puan tumbuh jebeng, tumbuh janggut. Maka wajib menyampaikan air bagi kulit keduanya. Wajib kena sampai ke kulit. Dan jika lebak sekalipun, kalau lebak sekalipun, kerana nadir ia. Nadir maknanya jarang. Luar biasa, itu maknanya nadir. Serta sunat dihilangkan dia, sunat dibuang, dicabut. Orang puan sunat dicabut, orang lelaki sunat ditaruh. Mazhab Syafi'i, sunat taruh janggut. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, wajib taruh janggut. Wajib Hanafi tu. Kita tengok orang India tu. Orang India, orang Permeni, belah-belah Afghanistan, semua janggut lebat belaka. Mazhab dia wajib. Mazhab kita tak wajib. Sunat dihilangkan dia, ini kalau perempuan. Lelaki, sunat. Ditaruhkan dia. Kerana sabda Nabi SAW, U'atul luha, wa qustu syarib, biarkan janggut dan guntingkan misai. Dan barang sebagainya yang lain daripada janggut, ketiuk itu sunat dibuang. Bulu hari-hari sunat dibuang. Dan tiada dapat tiada, serta dengan membasuh muka, itu membasuhkan satu suku daripada kepalanya dan tengkoknya dan barang yang di bawah dagunya. Wajib juga basuh rambut sikit lebih pada muka. Dan wajib juga basuh lebih sikit daripada anak telinga. Dan wajib juga basuh di bawah
dagu ini. Walaupun sepadan muka ni, hak nampak ni, hak bawah ni wajib juga kerana kaedah yang disebut tadi. Ma la yatimmul wajibu illa bihi wahuwa wajib. Barang yang tak sempurna yang wajib malaikan dengannya, maka dia menjadi wajib. Ha, kita tak boleh nak buat. Ha, basuh dengan cermat. Ha, buat sepadan ni. Jangan habis kena sikit bawah dagu. Sebab kita tak mampu nak buat begitu. Maka bagi menyempurnakan muka, kena lajuk sikit. Dah tiap mengambil basi. Ha? Bagi menyempurnakan muka juga, kena lajuk belah di atas ni sikit. Basuh supaya yang wajib itu sempurna. Dan ketiganya, membasuh dua tangannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yustajab lah. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq wal 'amal wal ahwa. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufr wal faqr wa na'udhu bika min 'adhabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.